Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala bil mu'alif wa usbuli hajati wa hajatina ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan juga meridhoi setiap doa dan ikhtiar kita semua ya kawan-kawan ya. Ketemu lagi dengan saya Putra Tawastori dalam serba-serbi urip. Oke, kesempatan kali ini apa? Saya mau mereview salah satu buah-buahan. Ini namanya apa ini kawan-kawan? Kalau di tempat Anda, kalau di sini kan namanya buah cermai kawan-kawan ya. Ini sangat lebat sekali buahnya kawan-kawan. Selebat dedaunan yang ada di pohon buah ini kawan-kawan. Nih, ya. Tapi ini kan buahnya sangat kecut kan kawan-kawan. Tapi melalui tangan-tangan yang kreatif ya, buah-buahan seperti ini bisa diolah menjadi apa? Olahan makanan yang beraneka macam tentunya kan. Salah satunya menjadi apa itu? Manisan ya kan. Ini seperti ini. Kalau dulu waktu saya masih kecil kan, buah-buahan seperti ini itu apa? Dibikin rujak itu loh teman-teman. Rujak bebek atau apa namanya? Ini buah ceremai dicampur sama itu bakalan buah nangka itu yang masih muda ya, masih kecil-kecil itu kan. Terus ada melanding itu, terus dikasih cabe, kasih garam, ditumbuk ya kan, jadi rujak dulu kawan-kawan. Ini kawan-kawan, ya lebat sekali buahnya kawan-kawan, selebat daunnya. Masya Allah, tabarakallah, dengan kuasa Tuhan yang Maha Esa ya, karunia ilahi Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ciptaannya yang sungguh luar biasa kawan-kawan. Diolah jadi manisan pasti enak kan kawan-kawan, jadi manisan atau dibikin rujak enaknya. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya buat menonton video saya. Nantikan video-video saya selanjutnya ya, sekedar sharing kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.